ya browning di Alaska, tapi aku sekarang lagi ada di Tangerang di Desduk Capil. Aku mau buat KTP-nya dia, tapi ternyata sekarang nggak bisa langsung datang, jadi kita harus registrasi secara online. Dan di salah satu syaratnya itu harus diminta ijazah, sedangkan ijazah dia kan belum lulus SMA. Terus petugasnya bilang ya udah ijazah SMP kayak nggak apa-apa katanya. Ya udah, tadi aku udah registrasi. Tadi persyaratannya itu adalah satu, upload kartu keluarga, kedua upload kutipan kelahiran atau akte kelahiran, ketiga upload selfie-nya dia, keempat itu ijazah. Nah, ijazahnya ini aku yang nggak bawa, jadi aku harus pulang dulu dan tunggu katanya kurang lebih 5 hari, nanti dikasih kabarnya lewat notifikasi email ataupun handphone. Kita iseng dari Dis Capil ke sini, ke kelurahan, ternyata bisa KTP orang tua, terus formulir kita isi yang dari kantor kelurahan, terus kutipan akta lahir dan kartu keluarga. Udah itu aja. Aku barusan dari kantor kecamatan ambil KTP-nya anakku. KTP-nya udah jadi ini, dan KTP aku juga jadi. Kalau aku sih ganti RT aja, RT-nya beda. Dan prosesnya itu 3 hari, cepet banget. Termasuk ganti kartu keluarga. Nah, kartu keluarga sekarang seperti ini lembarannya, hanya seperti kertas HVS. Mereka bilang ini tetap legal karena ada barcode-nya di sini. Jadi nggak seperti pada umumnya kartu keluarga. Mereka bilang semenjak corona, jadi formatnya hanya seperti ini. Oke. Jadi prosesnya itu benar-benar 3 hari kerja. Jadi kita mulai dari hari Rabu, hari Seninnya jadi. Nah, buat kalian yang mau buat KTP, sebaiknya menghitung hari, dipasin 3 hari dalam 1 minggu itu supaya tidak kena potongan hari Sabtu dan Minggu.